Boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita kembali akan mereview mobil customer dari HSR. Nah, kebetulan sekarang lagi dari Karawang dan ini di belakang gue sudah ada satu mobil Mobilio warna putih. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama ownernya, kira-kira modifikasinya apa saja. Yang pasti fitmennya gue sekali lihat aja udah keren banget nih. Velgnya ini HSR Brisket nih, silver, waduh. Hauce, nangkut nih ah. Ya udah ini dia. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar, Bro? Ya. Namanya siapa, Bro? Boleh perkenalkan diri dulu. Namanya Bagus Priya Utomo. Dipanggilnya? Dipanggilnya Bagus. Oke, apa kabar Mas Bagus? Alhamdulillah baik. Terus domisili di Karawang ya? Domisili di Pasar Cilamaya Karawang. Pasar situ ya. Kegiatannya apa sehari-hari? Kegiatannya ya jualan. Widih. Jualan apa nih? Jualan nasi uduk. Wah, ini kita harus cobain kapan-kapan nasi uduknya. Siap. Om, boleh dijelasin Om, ini kenapa pilih Mobilio Om? Lebih nyaman, lebih enak buat keluarga. Mm-hmm. Dipandang yang enak. Nah, ini udah berapa lama pakai mobilnya? Udah 5 tahun lebih. 5 tahun ya? Iya. Itu gimana pengalaman 5 tahun pakai Mobilio? Mobilio belum ada sih, masih enak. Belum ada masalah? Belum ada. Masih enak aja tuh? Masih enak. Nyetirnya masih enak. Nyetir masih enak. Kaki-kakinya masih enak, shockbreakernya masih enak ya? Masih enak. Terus apa aja nih, yang udah dimodifikasi apa aja nih? Cuma pelek sama knalpot, full set, udah. Knalpotnya pakai apa? Knalpot pakai spon. Spon ya? Oke, kalau pelek pakai HSR ya? HSR. Gantinya di mana ini? Gantinya di toko HSR Wheel wilayah Karawang. Oh, yang di Alpha Racing ya? Alpha Racing. Yoi, kenapa pilih model ini? Ya, lebih menarik aja itu. Sangat-sangat menarik sih kalau model ini tuh sangat-sangat menarik. Soalnya dia mengkilau-kilau gitu ya. Iya. Apalagi kalau misal perempuan yang lihat langsung terpikat itu biasanya. Biasanya. Iya, dikiranya waduh, perak nih gitu kan. Wah. Untuk bagian interior dalamnya belum ada yang dirubah? Belum. Paling-paling sarung sarung jok aja ya palingnya. Sama audio aja udah. Audionya diapain? Audio ditambahin. Cuma di tambahin aja audio. Pakai apa? Subwoofer kah? Pakai merek Venom kan. Oh, Venom. Ininya speaker-speakernya ditambahin Venom. Uh-huh. Oke. Okay. Kayaknya sih tampilannya udah keren banget ya. Ini by the way dari komunitas ya? Iya. Komunitas apa, Om? Komunitas Moi Chapter Karawang. Moi Chapter Karawang. Iya. Boleh tahu enggak, Om, apa sih alasannya Om Bagus itu ikutan komunitas itu apa alasannya? Lebih asik, lebih banyak saudara, nambah-nambah ke temen. Jadi kalau masuk mau itu jadi enak kalau ada problem kendala gitu. Kalau ada problem kendala, iya. Bisa dibantu sama teman-teman juga. Bisa. Bisa sharing-sharing juga. Tuh, ayo kalau kalian belum ikutan komunitas coba deh cari komunitas karena sekarang komunitas itu kegiatannya udah positif semua ya. Iya. Hampir rata-rata lebih udah asik. Semua. Udah gitu. Jadi nggak pusing sendiri kalau misalnya mobilnya bermasalah apa segala macam, nggak pusing sendiri, bisa tanya-tanya ke teman. Iya. Kayak gitu ya Om ya? Iya benar banget. Oke, apalagi nih mobilnya nih Om yang udah di otak-atik nih? Mesin segala macam? Mesin belum berani. Transmisinya apa ini? Transmisi masih manual. Pakai manual ya? Pakai manual. Masih manual. Emang ada rencana ganti matic gearbox? Nggak mau. Nggak mau. Lebih asik. Lebih asik ya, biar kakinya dua-duanya kerja. Iya. Om boleh ceritain pengalamannya nggak waktu ganti velg di Alpha Racing? Lebih pengalaman lebih enak, lebih ramah. Nggak, waktu datang ke situ gimana pengalamannya? Pengalamannya ya gimana sih? Ya lebih pelayanannya enak. Gimana teman-teman di sana? Pelayanannya lebih enak, lebih asik, lebih ramah di Alpha Racing. Gimana waktu milih velg? Fitting dulu atau gimana? Kalau milih velg, api fitting dulu habis berapa velg? Velg tuh 4 kayaknya mah. Empat velg ditempel sama ban gitu. Iya. Ya. Tapi gimana dengan pengalaman kayak gitu? Apakah lebih ngebantu apa enggak? Lebih asik. Jadi mana yang milih yang velg yang lebih keren, mana yang lebih bagus lagi, yang mana cuma kepilih cuma ini aja yang model chrome. Tapi nanti kalau bosan kan bisa datang lagi ya. Bisa iya. Mas Bagus ada saran nggak sih buat HSR atau buat Alpha Racing? Ya saran nggak ada sih. Mm-mm. Udah lumayan. Pelayannya lebih enak, lebih ramah. Udah. Untuk HSR-nya sendiri mungkin ada sarannya sendiri apa HSR-nya gitu? HSR-nya apa sih ya? Maunya mah modelnya ya lebih keren lagi. Ya. Jangan modelnya yang
ke dulu-dulu aja terus. Yang gitu-gitu terus. Nah, harus berinovasi lah dalam model gitu ya. Oke, Mas Bagus, sekali lagi terima kasih banyak udah pakai HSR Wheel. Mudah-mudahan tetap selalu senang, selalu happy udah pakai ganti velg. Oke, terima kasih Mas Bagus. Banyak. Nah, Boy, itu tadi salah satu customer dari Alfa Racing yang ada di Karawang. Menurut gue pilihannya oke banget. Fitmentnya mobil warna putih, velgnya dipakaiin warna chrome kayak gini, menurut gue keren sih, menarik perhatian. Gimana menurut kalian? Setuju apa enggak? Jangan lupa Boy, modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Jadi boleh dengar dari orang-orang, boleh dengar dari pendapat sana sini segala macam, tapi tetap kalian yang putusin. Selama kalian happy dan tidak keluar dari jalur, go ahead, lakukan. Gue Lirais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.